Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati ayunina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum li ihsanin ila yawmiddin. Dina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyum wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli sadruna bi faidil imani bi jamil tawakkul 'alaik wa hina bi ma'rifatik wa minna ala shahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, habis kalian jemaah subuh Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita diberikan nikmat yang tidak taranya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ukhuwah, nikmat ilmu dan seluruh nikmat Allah yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebaik-baik seorang hamba di dalam merasakan hadirnya nikmat yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakannya semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Karena ketaatan kepada Allah itulah yang menjadi garansi, jaminan mutlak kebahagiaan kita hidup dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat hanya bisa dicapai oleh seorang hamba ketika dia menghabiskan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah mendahului kita, semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke jannahnya. Dan kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki bab baru, yaitu hadis yang ke-8 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu 40-an hadis dari yang disusun, dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kita patut untuk hasad ya, untuk cemburu kepada beliau, untuk iri kepada Imam An-Nawawi karena sudah hampir 1000 tahun ya beliau menulis kitab kecil ini dan juga kitab-kitab yang lainnya. Apakah itu Riyadhus Shalihin, apakah itu Syarah Sahih Muslim, itu semuanya hingga hari ini bukannya semakin sedikit yang membacanya, yang mengkajinya, tapi semakin banyak. Alangkah barokahnya ilmunya, alangkah cerdasnya beliau, karena beliau menghabiskan waktunya untuk ilmu. Karena sadar betul bahwa usia amal manusia di dunia itu sangat sebentar, tidak sampai 100 tahun untuk umatnya Rasulullah SAW. Tetapi karena ada tuntunan bahwa ada beberapa amal manusia yang apabila dia lakukan, meskipun dia meninggal, dia akan terus mengalir pahalanya, yaitu apa? Salah satunya au ilmin yumtafa'u bihi,
Semoga kiranya kita semuanya dengan segala kelebihan kekurangan kita, kita memiliki andalan amal yang akan terus kita nikmati ganjarannya meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Apakah sedekah jariah, apakah ilmu yang bermanfaat, apakah anak yang soleh yang mendoakan kita atau yang setara dengannya. Apapun jenis amal yang kalau kemudian kita meninggal masih dimanfaatkan, ya, dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat banyak, maka itu berarti kita orang yang cerdas, orang yang mengerti bagaimana cara beramal. Nah, semoga kita semuanya punya andalan masing-masing, itu rahasia kita masing-masing, tapi jangan sampai tidak ada. Karena mohon maaf kalau sampai kita ini meninggal dan tidak ada yang bisa kita nikmati setelah kita meninggal, itu menunjukkan bodohnya kita. Maaf saya agak kasar, itu menunjukkan bodohnya kita, ya, menunjukkan tidak cerdasnya kita. Dan ketika kita mendengarkan ini berarti Allah sedang menyayangi kita, Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Kita masih punya waktu entah berapa lama, mungkin sehari lagi, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin berapa lama lagi, tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samidu, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar atau lengkapnya Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu sampai manusia ini mereka mempersaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Wa yuqimu sholata, dan aku juga diperintah untuk merangi manusia sampai mereka menegakkan sholat. Wa yu'tu zakata, dan aku juga diperintah untuk memerangi manusia supaya mereka menunaikan atau membayar zakat. Fa'idha fa'alu dhalika, maka apabila mereka melakukan ketiga hal tersebut, asamu minni tima'ahu, maka terlindungilah dariku darah-darah mereka, wa amwalum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali kalau itu ada hubungannya dengan hukuk atau hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, adapun perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana salahnya? Umirtu, letter lock-nya artinya aku telah diperintah. Bilbina ini malam yusamma fa'iluhu, di sini tidak disebutkan siapa yang memerintah. Kata-katanya apa? Aku telah diperintah. Nah, yang perintah siapa enggak disebutkan. Atau istilahnya ini termasuk fi'il madi majhul, yaitu kata kerja yang pasif, ya. Kata kerja lampau yang pasif. Kenapa kok tidak disebutkan siapa yang memerintah? Li'annal fa'ila maklumun, karena yang memerintah itu, yang memerintah untuk melakukan, yaitu untuk memerangi itu adalah maklum, sudah diketahui, sudah tidak ada yang lain, yaitu wahuwallahu azza wa jalla, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibhamul ma'lumi sa'igun lughatan wa isti'malan, adapun menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui, tidak menampakkan sesuatu yang sudah jelas, itu merupakan redaksi yang biasa digunakan baik dalam
tata bahasa maupun dalam penggunaan sehari-hari. Sawaun fil umuril kauniyati, sama saja baik itu dalam perkara-perkara alam semesta kauniyah, au fil umuril syar'iyah maupun di dalam perkara-perkara syariat. Contohnya apa? Fil umuril kauniyati, di dalam perkara-perkara kauniyah alam semesta, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Itulah manusia. Lemah di sini bukan berarti tidak bisa kuat, bukan tidak bisa hebat, bukan semuanya berpenyakitan, semuanya loyo, bukan. Maksudnya adalah manusia itu punya titik lemah yang perlu disadari oleh dirinya. Di antaranya apa? Manusia itu begitu mudah dipengaruhi. Lemah sekali manusia itu. Tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk orang itu terkena bujuk rayu orang lain. Terkadang hanya waktu 3 menit itu langsung bisa dipengaruhi. Apalagi di era medsos ini, ya, modus-modus penipuan, ya, modus-modus berita hoax itu berseliweran tiap detik masuk ke HP kita. Dan ya jujur saja, kita mesti pernah tertipu, kita mesti pernah terpengaruh, maksudnya ternyata tidak benar gitu. Termasuk terpengaruh hal yang benar, yang positif. Itulah manusia. Kalau dia mengenal seperti itu, maka dia akan berusaha untuk mencari pusat-pusat pengaruh yang positif, yang baik, kan begitu. Masjid misalnya kita ini, ya, rajin ke masjid itu merupakan bagian dari kesadaran. Karena kita makhluk yang lemah, kita butuh penguatan-penguatan dari lingkungan, ya, misalnya dari sahabat, dari orang yang kita tuakan, ya, dari kegiatan-kegiatan. Itulah yang membuat kelemahan kita bisa kita antisipasi. Kalau kita enggak menyadari ini, kita ngawur nanti. Kita bergaul dengan siapa saja, tidak pernah memilih-memilihnya. Tahu-tahu setelah kejadian baru menyesal. Kenapa kok narkoba? Kenapa miras? Kenapa terkena pergaulan bebas? Ya karena faktor lingkungan. Wa fil umuri syar'iyyati ka hadzal hadis, adapun dalam perkara syariat, contohnya apa? Ya hadis ini. Umirtu an uqatila, aku telah diperintah untuk memerangi. Uqatil, aku memerangi. Sebagaimana wa qali umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhamin aw a'dain. Aku diperintah untuk supaya kami diperintah supaya kami sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu Pak 7 itu? Yaitu apa? Kening, dahi, kemudian kedua tangan, telapak tangan maksudnya. Kemudian kedua dengkul, apa Pak? Lutut, ya, dan kemudian ujung-ujung jari kaki, ya, semuanya totalnya ada 7. Nah ini siapa yang merintahkan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak disebutkan. Umirna, kami telah diperintah. Nah ini mungkin saya tidak mau berdebat dalam urusan fikih, ya. Karena ada yang ribut soal gimana kalau pakai masker ketika sholat. Jadi yang diperintah untuk menempelkan di alas sholat itu ada 7. 7 itu apa tadi? Yang pertama adalah kening. Nah karena masker itu kenanya di mulut dan hidung, ya itu memang tidak termasuk yang 7 anggota badan yang mengena ketika sujud, ya, ketika sujud.
Tapi itu namanya fikih, meski ada pendapat yang berbeda, tidak ada masalah. Silakan jadi pilih yang mana. Wa qaluhu umirtu ai amaroni rabbi. Maksudnya umirtu itu adalah amaroni rabbi, yaitu Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku. Wal amru talabul fi'li ala wajhil isti'la'i. Adapun al-amr perintah itu adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh mereka yang posisinya lebih tinggi. Yang posisinya lebih tinggi. Ai annal amira au talib au talibal fi'li yara annahu fi manzilati fi manzilatin fawqa manzilatil ma'muri. Karena apa? Karena yang namanya yang memerintah, yang menyuruh atau yang menuntut, meminta supaya melakukan sesuatu, dia memandang, maksudnya memposisikan di atas posisinya yang diperintah. Kenapa? Li'anna ulau amaro man yusawihi sumia iltimasan. Karena kalau yang merintah ini posisinya sederajat, setara, itu namanya bukan memerintah, namanya apa? Iltimas, yaitu ya ya apakah kerjasama, apa saling membantu, atau ya untuk mendapatkan sesuatu, gitu saja, nggak sampai posisinya memberikan perintah. Walau talaba mimman fawqahu sumia du'aan wa su'alan. Nah, kalau posisinya yang memerintah itu di bawahnya, namanya bukan perintah, namanya apa? Doa atau permintaan, permohonan. Nah, disinilah maka disebut hadisnya hadis yang istimewa, ya. Karena kata-kata umirtu an uqatilan nas ini akhirnya yang perintah nanti jadi dua di hadis ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, karena isinya perintah. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Maka akhirnya Rasulullah memerintah kepada manusia, kepada orang lain. Nanti akhirnya apa? Yang diperintah oleh Rasulullah memiliki misi yang sama. Akhirnya apa? Juga memerintah kepada yang lainnya lagi. Seterusnya begitu. Inilah yang kurang disadari oleh kaum muslimin. Ya, kurang disadari oleh kaum muslimin bagaimana supaya memiliki yang namanya ruhul isti'la'i. Bagaimana supaya umat Islam memiliki spirit ingin yang posisinya di atas. Ini yang kurang. Maksudnya kurang itu, mohon maaf, bukan kurang inginnya, tapi posisinya ini sekarang ini bukannya di atas gitu. Setara pun juga abot sekarang ini. Posisinya banyak menjadi korban, menjadi objek, menjadi bulan-bulanan. Padahal kalau kita kembalikan juga di dalam ayat, di dalam Al-Quran disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa disebut khairu ummah? Karena kalian itu memerintah atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Siapakah orang yang bisa memerintah dan menghalangi atau melarang? Siapakah mereka? Yaitu mereka yang posisinya bagus, posisinya di atas, lebih tinggi, lebih kuat, lebih berwibawa. Nah, gitu. Menjadi teladan. Itulah yang menjadi pesan yang penting bagi kaum muslimin.
Karena apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan hanya sekedar untuk menang-menangan. Karena apa? Karena kaum muslim itu begitu yakinnya, seyakin-yakinnya bahwa Al-Islam yang bukan dia, bukan mereka yang membuatnya, tapi datang dari Tanzilum mir Rabbil Alamin, itulah satu-satunya pedoman yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, yang bisa membahagiakan seluruh umat manusia. Tidak ada di dalamnya kepentingan pribadi. Di dalam Islam tidak ada kepentingan golongan, kepentingan suku tertentu, bangsa tertentu, golongan tertentu, tidak ada. Islam yang semurni-murninya adalah langsung datang dari Allah SWT, sehingga itulah yang menjamin orang itu akan merasa tentram untuk melakukannya, karena tidak mungkin dipelekuto oleh pihak yang lainnya, tidak akan dikerjain oleh golongan yang lain, tidak akan direndahkan oleh bangsa yang lainnya kalau betul-betul menjalankan agama Islam. Sementara kalau kemudian dia ada yang mencoba-coba membuat aturan yang diterapkan untuk orang lain tetapi bukan datang dari Allah, atau bertentangan dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu bisa dipastikan, itu pasti di dalamnya mengandung unsur kepentingan. Ada unsur ingin memenangkan golongan tertentu, memenangkan bangsa tertentu, memenangkan misi tertentu, memenangkan hawa nafsu tertentu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang nyata maupun yang terselubung. Itu yang menjadi sebabnya. Makanya alangkah tragisnya, alangkah kasihannya umat ini, dalam kondisi Islam yang begitu tinggi, tidak ada yang bisa menyamai ketinggiannya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, tetapi nyatanya umatnya ini malah menjadi bulan-bulanan, yang diperintah, yang dilarang, yang terus dirugikan, yang dikondisikan, yang diarahkan, yang diperintah. Ini terus bagaimana kayak seperti ini? Kita sedang secara tidak sadar kita sedang mengkhianati Allah dan Rasulnya, walaupun kita nggak sengaja. Karena apa? Kita tidak beranjak menuju kepada posisi yang tadi, yaitu fi manzilatin fauqa manzilatil ma'mur. Nah, gitu. Ini adalah PR kita semuanya ya mas kalian. Wa qalu an uqatilan nasa, dan sabda Nabi agar aku memerangi manusia, hadal ma'muru bihi, inilah yang diperintah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqatalatu ghairu qatli, perlu dipahami memerangi itu tidak identik dengan membunuh ya, ini jangan sampai diartikan membunuh. Maksudnya memerangi itu lebih luas daripada membunuh, dan ini sudah menjadi bahasa umum. Contohnya apa kalau di Indonesia, bahasa Indonesia yang sering muncul di baliho-baliho apa, Pak? Memerangi narkoba, memerangi miras, memerangi rokok ilegal. Kan gitu misalnya. Memerangi korupsi ya. Itu samanya memerangi. Memerangi itu artinya apa? Tentu lebih luas. Al-muqatalah ini apa? Ayyas'a fi jihadil a'dai. Dalam bab ini maksud dari memerangi itu adalah upaya yang penuh dengan kesungguhan untuk memerangi musuh itu, hatta la takuna kalimatullahi hiyal ulya. Targetnya supaya kalimat Allah itu posisinya menjadi yang paling tinggi di alam nyata, dalam kehidupan manusia. Kalau di Lauh Mahfudz, musabnya sendiri itu sudah menjadi yang paling tinggi, tidak akan ada yang bisa menyamai. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi.
fa illam tafalu wa lan tafalu, enggak mungkin orang bisa menyamai. Yang dimaksud di sini adalah di alam nyata, dalam kehidupan umat manusia, dalam segala bidang kehidupan, apakah kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, sosial, budaya, olahraga, hiburan, ya. Dan semuanya itu bagaimana supaya Islam itu meneranginya, menyinarinya, mencerahkannya. Nah itu, nah inilah yang menjadi PR kita. Saya sampaikan ini secara makro, secara umum di dunia Islam ya, bukan spesifik pada daerah tertentu. Buktinya paling gampang apa? Kalau umat yang lainnya mereka punya yang namanya persatuan dunia. Yahudi secara politik punya namanya Zionisme Internasional dengan segala sayapnya. Ada Freemasonry dan sejenisnya. Ya. Yang saudara kita yang Nasrani punya pusatnya yaitu di Vatikan misalnya. Nah begitu. Nah sekarang kita tanya kalau yang Islam di mana? Kita punya persatuannya di mana? Oh ada. Yaitu apa? Rabitu Alam Islami. Temanya apa? Ya terbatas. Urusannya urusan yang sangat sedikit. Ini contoh yang paling gampang ya. Nanti kalau saya ngomong gitu, nanti ujungnya apa? Oh ini pro khilafah. Yang arahnya apa? Nanti kepada organisasi tertentu. Ini bukan. Ini urusannya adalah bagaimana mengantarkan umat Islam ini supaya yaitu manzilahnya itu fauqal manzili ghairihim, supaya kedudukan umat ini posisinya supaya tidak gampang diinjak-injak. Kalau dalam skala makro misalnya apa? Itu saudara kita di Rohingya ya, di Turkistan Timur, yang apa namanya Pak? Uyghur ya. Di Palestina sendiri bahkan sebagai apa daerah yang diberkahi, disucikan, malah seperti itu. Itu kan contoh. Mungkin kalau secara lokal ya di Indonesia mudah-mudahan tidak begitu. Posisinya baguslah kita. Posisi kita yang tinggi, kita yang mengaturnya, kita yang mengarahkan, mudah-mudahan begitu. Tapi secara internasional kan tidak. Nah, ada juga yang membantahnya, ngapain mikirin dunia internasional? Orang kita untuk ngisi perut aja sudah kebingungan. Iya, betul. Tetapi tidak semua orang itu kebingungan urusan perut. Tapi malah kebingungan mau dipakai apa duitnya. Tidak semua orang Islam itu miskin, tidak semuanya orang Islam itu kaya. Dan kemudian harusnya sekarang itu umat itu menyadari yaitu apa? Apa yang terjadi hari ini di belahan bumi yang lainnya itu langsung punya pengaruh kepada kita. Siapa yang menyangka di 2 tahun terakhir ini harga telur itu bisa berubah setiap hari? Sekarang berapa? 22.000, besok tiba-tiba 21, ya 24. Ya kayak dolar, kayak komoditas apa namanya mata uang jadinya. Pergerakannya sudah harian. Nanti bisa jadi pagi 22.000, sorenya 23, besoknya 24, bisa saja. Ini kan pola-pola yang sifatnya global ya. Itu. Jadi tolonglah kita jangan sampai membodohi diri sendiri dengan mengatakan saya mengurusin diri saya sendiri. Seolah dengan berkata begitu dia ingin mengatakan kondisi luar dirinya itu tidak punya pengaruh pada dirinya. Ini kan aneh gitu. Ya, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Karena sekarang ini apa yang terjadi di Palestina, di Masjid Al-Quds misalnya, di wilayah apa namanya Al-Quds ya, Yerusalem, kalau itu terjadi apa-apa itu langsung pengaruhnya sedunia, termasuk Indonesia maksudnya gitu.
Sehingga meskipun Sausannya sendiri di dalam bab yang lainnya mengatakan bahwa ungkapan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, siapa yang tidak peduli pada urusannya kaum muslimin itu bukanlah termasuk golongan mereka, itu merupakan ungkapan yang masyhur walaupun tidak disebut sahihnya itu apakah hadis apakah bukan. Tetapi beliau sendiri mengatakan itu meskipun dhaiful isnad tetapi sahihul makna. Tetapi secara matan, secara isinya itu adalah benar adanya. Itu kapan menyampaikannya? Bukan cuma di era global ini, dari dulu berabad-abad yang lalu ketika misalnya masih terputus hubungan antara Indonesia Nusantara dengan misalnya dengan Turki Utsmani, dengan Saudi misalnya. Itu sudah disampaikan begitu. Nah, sekarang ini menemukan titik yang dimana begitu aneh kalau ada umat Islam yang punya pikiran tidak mau peduli pada urusan saudaranya sendiri. Belum lagi kalau kita sebut di dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim maluka nabihim khosos, dan mereka yang mengutamakan kepentingan saudaranya walaupun mereka di dalam kesulitan. Itu artinya apa? Itu di antara mental kaum muslimin. Untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya. Kan begitu. Untuk bersedekah, untuk dermawan tidak harus menunggu kaya. Meskipun kita membutuhkan, ya, kita itu bagian dari jalan hidup seorang muslim. Bahkan itu kita harapkan menjadi solusi atas kesulitan hidupnya selama ini adalah dengan bersedekah. Nah, kalau pembunuhan apa bedanya? Itu adalah muqatalah, itu namanya memerangi begitu, pemerangan. Wa qatlu ay yaqtula shakhsan bi ainihi. Nah, kalau membunuh itu artinya ya menghilangkan nyawa orang secara spesifik, si fulan, si A, si B. Kalau memerangi ya lebih umum, memerangi ya berarti fal qatlu adyaku, jadi membunuh itu lebih sempit. Wala yajuzu illa bisyurutin ma'rufatin, dan tidak boleh pembunuhan dilakukan kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Wal muqatalatu awsa'u, sedangkan memerangi, pemerangan itu lebih luas, segala macam dilakukan. Mungkin ada yang tanya, lah kalau membunuh itu bagian dari memerangi enggak? Ya bagian juga, tetapi lebih luas ungkapan memerangi daripada membunuh. Apakah mungkin dakwah Islam itu dilakukan dengan membunuh? Mungkin. Itu apa? Waqatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah mereka yang memerangi kamu. Kalau mereka memerangi dengan membantai kaum muslimin, maka untuk menegakkan keadilan ya dan kedamaian, maka namanya hukum kisos. Ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Itu namanya menghilangkan nyawa orang. Tapi itu halal, bahkan wajib untuk supaya orang itu gentar untuk melakukan kejahatan dan kedzaliman. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatadalu fa'aslihu bainahuma, dan apabila dua golongan orang yang beriman itu mereka iqtatalu, mereka itu saling memerang, saling berperang, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah oleh kalian dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihtahuma 'ala al-ukhra, kalau yang satu itu melampaui batas dibandingkan dengan kelompok yang satunya, faqatul ladzi tabghi, maka perangilah yang keliru, yang membelot, yang membangkang itu, hatta tafia ila amrillah, sampai kemudian tegak itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fal amru bi qitaliha wa hiya mu'minatun. Di sini kan ada perintah untuk memerangi, padahal itu kan sesama mukmin. La yuhillu qatlaha, maka itu tidak boleh, tidak halal membunuhnya. Wala yadihu damuh, dan tidak boleh menumpahkan darahnya. Lakin min ajnil islah, tapi yang dilakukan apa? Mendamaikan. Jadi mendamaikan termasuk bagian dari memerangi gitu. Insyaallah ya, waktunya habis. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mengingatkan kita kembali akan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, atau dalam arti berjamaah, dalam arti kita yang berserikat, berjamaah, berorganisasi. Ini adalah amanat yang besar yang sekarang ini kita sedang kehilangan bab itu ya. Maka perjuangan perlu diperluas medannya ya. Perjuangan dalam bidang ekonomi sangat penting, dalam bidang agama, dalam arti ilmu sangat penting. Perjuangan dalam bidang politik juga tidak kalah pentingnya, karena politik itu isinya adalah melahirkan berbagai macam regulasi dan policy, peraturan dan kebijakan yang akan berpengaruh pada kehidupan umat ini secara langsung ya. Dan bidang-bidang yang lainnya. Belum lagi kalau kita bicara militer, waduh ini kita lebih berat lagi kalau kita ngomong militer. Karena Indonesia entah berapa ribu kalinya, berapa ribu kalinya Singapura, tetapi senjatanya lebih canggih, lebih banyak yang dimiliki oleh Singapura. Ini kan bagian dari PR yang luar biasa ya. Kita selalu kepondalan ya, tertinggal. Tapi kita tidak boleh putus asa. Manakala umat ini diberikan kesadaran untuk bangkit dan sadar dirinya itu adalah harus menjadi yang tertinggi, maka itu juga tidak lama untuk mencapainya. Tidak lama untuk mencapainya. Demikian. Meskipun waktunya habis, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih. Memerangi. Tidak disebutkan siapa yang menderita. Iya. Dan contohnya lagi yang dicontohkan tadi apa? Manusia lemah tadi, bukan? Iya, ada dua. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini. Itu kok yang dibahas jenengan tadi kok kelemahnya, bukan tentang yang diceritakan yang tentang tidak ada yang menitah dari. Iya. Yang dibaca tentang lemahnya, bukan ini. Itu perintahnya, yang perintahkan juga Allah juga. Iya, betul. Iya, ya, terima kasih. Jadi di dalam surah Nisa 28 ini, terima kasih diingatkan, ada yang disebut umur kauniyah, perintah-perintah yang kauni. Yaitu apa? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan khuliqa, nah ini khuliqa di sini, yaitu dan telah diciptakan al-insan, manusia itu dhaif dan kadang lemah. Ini khuliqa, ini yang dan diciptakan. Pertanyaannya, menciptakan siapa? Gitu kan? Kan enggak disebutkan. Wal khaliqu huwallahu azza wa jalla. Dan sang maha pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas koreksinya. Iya. Yeah. Apakah dalam kondisi sekarang masih banyaknya orang-orang dhaif itu surat Al-Baqarah 191 itu apakah masih berlaku? Iya. Yeah. Wa
Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu ya, 191 itu Al-Baqarah. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ini kalau itu yang disebut, maka ini termasuk di antara yang disebut dengan perang defensif. Ya, perang defensif. Defensif maksudnya adalah kenapa kita disuruh untuk memerangi, karena alladzina yuqatilunakum, karena mereka memerangi kalian. Gitu. Ini artinya apa? Kembali kepada, dan ini tidak dimansuh ya. Ini tidak dimansuh. Ini ayat ini abadi selama-lamanya. Yaitu apa? Kalau kita diperangi, wajib untuk membalas dengan memeranginya. Ya begitu. Walaupun nanti di dalam urusan realita itu tidak mudah. Saya sebut contohnya misalnya Palestina. Kita nariknya mulai dari mana? Nariknya mulai dari diwakafkan oleh Umar Ibn Khattab, maka setelah itu segala bentuk pengalian hak itu adalah haram, harus kembali kepada yang telah diwakafkan oleh Umar. Maka alasan Zionis itu tidak bisa dibenarkan. Maka kewajiban kaum muslimin adalah merebut kembali, mengembalikan supaya menjadi tanah wakaf lagi seluruhnya gitu. Tapi kalau nariknya ke zaman sebelumnya akan beda lagi. Nariknya sebelumnya lagi, beda lagi. Tetapi dari sejarah yang kita baca, semua proses perebutan Masjidil Aqsa itu, semuanya itu bentuknya penjarahan atau pemaksaan. Kecuali yang terakhir ini saja, yaitu ketika zamannya Umar, itu betul-betul serah terima dengan damai. Ikhlas katanya gitulah penguasa apa namanya Masjidil Aqsa itu memang serah terima dengan formal, bahkan sampai Umar itu disilahkan untuk sholat yang telah disiapkan oleh pendetanya. Jadi dengan damai gitu. Jadi kalau kita sebut itu betul-betul muamalah yang sangat bagus, sangat indah. Kalau sebelumnya itu berdarah-darah antara sesama Kristen, Kristen Yahudi atau kebalikannya gitu. Nah, jadi ini abadi. Ayat ini tidak ada mansuhnya ya. Memang harus begitu. Yang mungkin nanti akan menjadi pembahasan serius itu adalah kalau enggak dijalani, apakah boleh umat Islam itu memulai misalnya disebut dengan jihad ofensif. Kan gitu nanti. Nah, itu pembahasannya agak panjang. Saya kira enggak cocok untuk kita bahas di sini. Tetapi intinya memungkinkan. Karena apa tadi itu amanat jadi adalah amanat kita supaya menjadi yang kuntum khairu ummah tadi itu. Jadi bisa jadi jalannya itu dengan membela diri. Bisa jadi jalannya memang kita bahasa kerennya apa? Menaklukkan tanpa harus karena mereka memerangi kita. Tapi memang kita ingin mengkondisikan suatu wilayah tertentu itu mungkin di dalam. Tetapi karena kita udah lama, seabad lebih kita itu nggak mengenal tema-tema begitu, dianggap sangat asing. Ini ya apa sih kok ngomongin kayak begitu? Tinggi banget. Kok kita sekarang kayak gini kok ngomongin penaklukan itu apa? Apa nggak kemelipan dari kartu Allah? Kemelipan. Tapi sebenarnya itu bagian dari panggilan agama. Tapi karena umat masih terlalu jauh, ya sudah, masih malah dicurigai, dibilang nanti radikal, ekstremis dan sebagainya. Jadi adalah bagian penting di dalam menerjemahkan untuk membumikan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti ya. Baik, demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah. Tiga, asyhadu an la ilaha illallah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.